Halo teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi cara melalui anak burung jarak kerbau umur 2 minggu. Nah, ini adalah pakannya, yaitu pur ayam yang dicampur sedikit air hangat dan campuran ulat Hong Kong. Ini adalah jarak kerbau umur 2 minggu ya teman-teman. Ini saya beli dari kios-kios terdekat, harganya lumayan murah. Satunya 75 sampai dengan 80.000. Jika teman-teman ingin membedakan jenis kelaminnya, lihat dari warna bulunya. Jika warna bulunya hitam, itu adalah bertanda jalak laki-laki. Dan jika bulunya berwarna hitam pudar atau keabu-abuan, itu jalak perempuan. Nah, untuk cara melolonya pun sedikit demi sedikit seperti ini agar burung tidak tersedak. Lakukan cara ini berulang-ulang. Bagi teman-teman yang ingin bertanya berapa kali untuk meloloh burung ini, saya meloloh burung ini 4-6 kali dalam sehari. Karena burung ini makannya sangat begitu rakus. Lihat sendiri dari bentuk mulutnya yang begitu besar ya teman-teman. Nah, jika burung kalian lapar, dia akan memberi tanda dengan membuka kedua mulutnya. Dan jika burung ini merasa kenyang, dia tidak membuka mulutnya dan diam saat dipegang. Burung ini saya beri nama Yanti dan Yanto. Karena burung ini satu pasang jantan dan perempuan. Oke.